Oke. Orang hari ini mau coba jalan-jalan dulu. Tempat wisata yang terbaru dan belum diresmikan. Ada di mana itu? Simak terus video ini ya. Pokoknya orang mau lihat apakah itu EP tanpa asik atau tidak. Saksikan video ini sampai selesai. Oke, let's go. Tempat wisata itu kira-kira berapa kilometer dari sini? Tahu. Karena yang melewati agang itu ada berapa desa dari desa Elomo. Tapi lokasi itu ada di desa Talume Pacu. Jadi sesuai informasi tempat wisata Allah itu ada sumur panas ya. Jadi sesuai informasi ya, sesuai berita yang baku-baku opor dari orang ke orang itu ada sumber air panas. Jadi sekarang orang mau buktikan itu sumber air panas itu. Untuk yang teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscriber ya. Karena satu subscriber sangat bermanfaat atau sangat berarti untuk channel ini. Oke. Ini jalan masih sempit. Sekarang orang ada di Jembatan Bulia. Jembatan Bulia ini ada di perbatasan Elomo dengan Desa Paris. Jembatan. Dan ini di perjalanan Lebo. Lebo setengah mati sadiki. Sekarang ini Gorontalo masih sangat panas sekali guys. Walaupun bukan gelombang panas, tapi DP suhu panas juga sama dengan gelombang panas. Jalan juga ya masih boleh mau lewat akang. Boleh melewati akan walaupun so lubang-lubang. Pemandangan so sama dengan lukisan ya. Sama dengan dalam lukisan. Sekarang di pertigaan Dorong di Paris orang belok kenan. Sebenarnya boleh melurus bu, DP jalan di sebelah tidak terlalu gagah. Jadi orang lewat sini. Orang harus selalu yang ini. Ini di pasar sore. Ini awan sama dengan lukisan nih. Eh? Tapi lihat sama dengan lukisan di awan. Saja. Oke guys, tolong percepat saja dulu ini perjalanan karena kira-kira ada sekitar 10 menit ya, 10 menit sekitar 10 menit ke lokasi. Jadi percepat saja kini DP video. Nah, sekarang orang mau masuk di dalam. Orang lihat dulu situasi jalannya gimana nih. Oke, belok kanan. Belok kanan ya. Tidak ada tanda-tanda. Orang lihat dulu. Aduh, silau men. Silau men, silau. Iya. Kau kasih sabar lo, oke.
Ya mudah-mudahan kalau saudara sudah diresmikan, kita jalan Allah mau diresmikan Kenapa bertanya pada orang ini? Masih ada kolam berenang di situ tuh? Merapus sekali ada tang kamu mau nih seminum? Iya. Sini. Oh, iya. Mau lewat situ, Bunda. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons. Ada tangga kamu turunkan di situ? Tidak ada. Ini orang ada bertanya akan ada tangga busur lari ke situ. Iyo. Mana tangga ya? Itu kan kolam berenang. Iya, itu kolam berenang. Kan itu yang ada minum kan? Iya, sana ada kajabu di situ. Dego-dego sana itu. Gimana kaja? Begini nih keadaan guys. Gimana kan? Gimana gajah bunda? Ayah, gimana gajah? Tidak ada gajah di sini, Uti. Sana ada ruang apa nih? Gedung serbaguna, ya. Lebih bagian sementara dia cuci guys. Yang sana itu, yang sana sumur ini. Di sini sumber air panas. Di sini ada tempat parkir guys. Masih lama dari kolam sementara dia cuci. Jadi tidak ada mbak mendiakan. Tidak ada tangga. Di gunung tangga? Di gunung. Kita ada pohon-pohon ya. Di tempat tangga. Di atas. Oke, kita orang balik guys. Oke guys, ini ada terekam sendiri. Orang balik kiri ya, bukan balik kanan ini tapi balik kiri. Wow. Karena kebetulan DP kolam lagi ada pencucian. Everybody in the world die. Please Lord give me a sign, a sign.